Kamu tahu kalau aku ada duit? Ada, Hah? Mbak. Ada. Bau? Bau, duitnya banyak. Hah? Duitnya Eh, banyak. bohong, bohong. Enggak punya. Hajar, Pak. Hah? Duitnya Hajar, banyak. Pak. Kamu sering lewat sini emang? Iya. Para sahabat ya, saya tadi pulang dari main-main, ada anak kecil, yaitu kalau aku lihat berupa doyul, lewat di sekitar rumahku ini. Nah, ini para sahabat ya, coba akan saya cari, kok larinya tadi ke arah sini. Nah, ini para sahabat, para pemirsa ya, ini ternyata doyulnya masih ada di sana. Mungkin dia mau masuk rumahku, cuma tadi aku tahu dari arah sana. Coba ini akan saya coba tarik ya, kalau akan saya masukkan ke salah satu mediator. Ayo kita coba tarik dari arah sana, karena dia ke sini. Tuh, kayaknya anak orang doyul dua itu. Memang sering sekali ya Desa Sumber Harapan ini banyak orang kehilangan dengan adanya tuyul-tuyul yang berkeliaran. Nah, ini tadi aku baru pulang dari main kok ada anak kecil tuyul di perempatan itu. Ayo, ini pas ketepatan anak-anak masih kumpul di sini. Coba akan saya tarik, masukkan ke salah satu mediator. Ya coba, silahkan mediator. Coba akan saya undang itu. Kenapa kok dia berani berkeliaran di sekitar rumahku? Ini para sahabat, ya. Saya akan mencoba memasukkan daripada salah satu tuyul yang tadi saya lihat di pinggir jalan itu akan saya masukkan ke salah satu mediator. Biar kenapa kamu kok lewat di depan rumahku tadi? Saya nggak tahu. Hah? Ya pengen cari duit. Hah? Pengen cari duit. Cari duit? Kamu berani-berani ke sini? Lewat sini kamu? Nggak tahu lah. Ini kan jalan kok. Hah? Ikutin jalan. Tadi kan lokasi ini apa ya? Nggak tahu. Ajar, Pak. Kamu yang suka nyuri ya? Nyuri uang di rumah. Orang itu. Iya, memang tuyul kerjanya nyuri kok. Eh, kenapa kamu tadi jalan-jalan di sini? Ya, nyari duit. Emang kamu mau ngambil duit siapa? Ya, duit sekitar sini lah. Eh? Sekitar sini. Hah? Sekitar sini. Duitnya abahnya dong. Kamu ambil duit abahnya ya? Aku nggak punya duit. Enggak. Kamu apa? Kok kamu tahu kalau aku ada duit? Ada, Hah? Ada. Bau? Bau, duitnya banyak. Hah? Duitnya banyak. Eh, bohong, bohong. Enggak punya. Hajar, Pak. Hah? Duitnya Hajar, banyak. Pak. Kamu sering lewat sini emang? Iya, ngikutin. Hah? Ngikutin. Oh, apa? Ngikutin. Ngikutin siapa? Oh, kamu ini. Kamu rupanya kurang ajar ya. Jadi kamu mau nyari uang di dalam ini. Siapa nama kamu? Anton. Hmm? Anton. Anton. Hah? Masa Anton? Bagus nih. Tuyul kok Anton? Ganteng. Eh, bohong. Namanya bohong. Itu enggak percaya aku kalau namanya Anton. Emang kamu punyaan orang mana? Tolong ambilkan kursi itu. Emang kamu punyaan orang mana? Jauh sana. Hah? Jauh. Jauh sana mana? Sana lo. Sana. Ini para sahabat ya, memang Sumber Harapan ini sering sekali apa ya?
dengan adanya tuyul dan orang yang merasa kehilangan. Nah, ini ternyata pada malam hari ini saya melihat sendiri karena dia tadi jalan-jalan di depan rumahku. Nah, sekaligus pas ada anak-anak kumpul. Nah, ini tanpa disengaja ya. Apa? Di sini. Kurang ajar. Coba kamu ini kurang ajar. Coba taringkan pukul. Ini para sahabat ya. Ini kalau aku pukul, jadi yang punya nanti akan merasa sakit juga. Nah, biarlah. Iya. Sakit enggak? Sakit. Sakit benar. Kamu berani-beraninya mau ngambil uang di sana? Sana. Usaha. 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 Emang kamu disuruh majikan kamu? Emang kamu disuruh majikan kamu? Iya, suruh cari duit. Oh, terus kalau udah dikasihkan siapa? Bos. Bosnya? Bosnya di mana? Kalau sudah punya apa sudah dikasihkan, kamu dikasih hadiah apa? Boleh tahu. Kasih tahu lah. Kasih tahu, kasih tahu. Jangan. Hajar, Pak. Hajar, Pak. Mau pukul lagi ya? Sakit benar. Ampun, Kak. Kamu ini kurang ajar. Nih, sediakan pukul nih. Ambilkan tisu untuk bom. Apa? Kalau kamu mau apa ya? Mau ngambil uang saya, coba nih aku datangkan. Ini sahabat ya, pemirsa. Akan saya datangkan daripada salah satu gaib yang besar. Biar dia tahu ya siapa penunggu rumahku ini. Nih lihat nih, Allahu Akbar. Nah. Lihat nih, Nah, takut enggak kamu? Benar. Takut. Nah. Coba kamu lihat, lihat dulu. Nah, itu. Benar, takut. Ampun. Ampun enggak? Ampun. Tisu, tisu. Nah, ini namanya meleset ini. Ampun enggak? Punya ini biar terasa pasti malam ini dia bangun. Nah, pasti bangun kerasakitan. Nih, nih lihat nih. Kamu takut dengan bom enggak? Mau enggak sama bom? Lihat dulu nih. Nih, ini. Kalau ini lo lihat nih, ini. Bismillah. Tur. Coba. Kan? Ajar nih. Nih, para sahabat. Bismillah. Kita saya tetangkan api. Nih. Tur. Benar? Ampun. Ampun benar? Kamu mau ngambil uang lagi? Benar. Kalau aku sediakan uang, kamu bisa ngambil lerak? Panas? Panas? Kenapa kamu tadi lewat di depan? Namanya usaha. Bohong kamu ini. Kamu tadi ada teman kan? Ada. Mana? Itu. Tadi kami kan berdua. Kenapa yang satunya lari? Takut. Takut. Takut? Tuh, sembunyi di sana tuh. Oh, sembunyi. Ini ada dua memang. Tadi saya melihat ada dua parsa. Benar ya? Ampun. Kamu jangan nyuri-nyuri lagi ya. Kamu saya penjara ya. Kamu saya ambil. Ambilkan botol. Masukkan botol saja. Ampun. Ampun.
biar kamu nggak bisa pulang. Kalau kamu saya lepaskan, kamu akan pulang. Ntar majikan saya gimana? Majikan saya itu dibuka, itu ada tuh botol di belakang banyak. Jangan. Jangan. Benar. Gak bisa mimik. Gak bisa mimik. Gak bisa mimik. Mimik apa? Cucur. Di mana mimiknya? Bohong. Ini coba nih mimik ini. Bohong. Gak enak. Makanya. Ini para sahabat pemirsa ya, ini tuyul yang berkeliaran tadi saya masukkan ke salah satu mediator. Ini coba akan saya penjara saja ya, karena nanti akan merusak apa daripada uang-uang sekitar Desa Sumber Harapan. Ini diambil saja, kamu nggak akan aku lepaskan. Biar. Tapi sebelum saya penjara, kamu akan saya hajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Panas enggak? Panas enggak? Allahu Akbar. Allah. Ayo. Kok kayak babi? Ayo. Ayo, biar. Nah, ini karena dia buta. Ya, aku pengen buta matanya. Tapi janganlah, kasihan nanti orangnya yang buta. Akan saya tarik lagi. Nah, kamu bisa melihat, benar ya? Panas enggak? Ada botolnya? Taruh situ. Kamu akan saya masukkan dalam botol saja. Biarin. Nah. Kamu kurang ajar ya, ha? Kurang ajar kamu ya, berani-beraninya kamu mau masuk rumah Mbah Minci ya. Benar. Nah, ini para sahabat ya, ini kalau tuyulnya ini saya kayak gini kan, ini orangnya yang sakit ya, ini yang sakit iya. Apa direbusin air panas saja? Gak mau. Benar. Coba. Ayo, rebusin aja di. Nah, ya udah. Kamu akan saya masukkan nanti, kembalikan di Jawa saja ya. Kamu sudah disuruh berapa kali masuk sini? Masuk rumahku? Belum. Oh, belum. Baru ini, mau ini. Kamu tadi lewat itu, ketahuan saya. Tapi kalau masuk sini belum pernah. Ya memang alhamdulillah para sahabat ya, saya tidak pernah hilang uangnya ya. Cuma dia bau. Sebenarnya uangnya ada, kalau cuma 50.000 itu ada di dalam. Cuma dia bau ya. Tapi alhamdulillah selama ini memang saya enggak pernah kehilangan. Kamu kenapa kamu tadi lewat-lewat di situ? Mana uangnya tadi? Kamu belum dapat ya? Barusan. Kamu datang sendiri apa diantar? Diantar. Siapa yang antar? Bohong. Tadi ambilkan sendal aja, dipukul mulutnya aja ini. Apa? Tadi diantar, Nek. Ngapusi iki lho. Tak ngapusi. Tak bayake apa ora? Bohong. Aku kan ngikutin tuh, ada orang yang sering kesini. Jadi kalau ada tamu-tamu, kamu galak ngintip. Oh, kurang ajar ini berarti. Ini enggak perlu dikasih ampun. Rasakan nih. Awas ya. Biarlah, ini para sahabat pemirsa ya. Ini kalau saya hajar seperti ini, sebenarnya kasihan juga yang punya. Tapi dia kalau enggak dikasih pelajaran, nantinya dia enggak kapok ya. Jadi seperti inilah untuk pembelajaran daripada orang-orang yang melihara tuyul. Dan saya menghimbau jangan sekali-kali seperti ini dilanjutkan, karena ini adalah apa ya, pengganggu daripada masyarakat. Insya Allah ini yang sudah saya kepegang akan saya masukkan dalam botol. Dan yang merasa pada besok pagi ini tidak pulang, ya silahkan datang ke rumah Mbah Minci.
kalau mau diambil. Saya kasih waktu 3 hari. Apes. Hah? Apes. Ya udah, biarin enggak apa-apa. Tolong pegang. Ya udah, ambilkan anu botolnya. Nah, sini. Kamu keluar ya. Sini pegang. Biar kapok ini. Ayo. Nah, sini. Biar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang. Ambilkan plastik. Nah, ini para sahabat ya. Ini. Sementara saya masukkan dalam botol saja. Insya Allah nanti apa ya, bisa dibuang dan dipulihkan. Dadah, biar ini sudah cukup, nggak apa-apa. Ini para sahabat, ini kalau dilihat daripada ilmu kegoiban ataupun dengan tembus pandang, ini ada di dalam, dia masih menangis ya. Tolong ini dipegang dulu. Ini para sahabat pemirsa di luar sana, inilah adalah salah satu makhluk berupa tuyul ya, yang barusan kita ambil, alhamdulillah tanpa sengaja, tanpa dicari. Tadi saya habis pergi, ternyata ada makhluk tuyul 2 berkeliaran di depan, cuma satu yang dapat saya masukkan. Dari pesan saya Mbah Minci, sekali lagi ya, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu, apalagi memelihara tuyul, karena itu sangat merugikan orang lain. Ya, tolong bagi yang punya, tolong jangan diteruskan, karena itu adalah larangan agama. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.